Ya, mari kita saksikan bersama-sama. Kedua tim sudah mulai memasuki lapangan. Kami sebagai panitia mengucapkan selamat menyaksikan irung mancung irunge londo. Ojo mbok gantung aku golek wong liya. Asik. Masuk. Hei, sakera. Masih bersama Bung Cablak dengan suara pala apa? Ya, kita saksikan bersama. Untuk bola yang pertama, resip dilakukan oleh Rudi daripada anak-anak Moses, nomor punggung 6. Siapakah Rudi yang akan diberi pelan air? Bola pembuka tidak bisa diselesaikan dengan sempurna oleh Rudi daripada anak-anak Moses, sehingga bola bergeser poin untuk anak-anak Puput. Jadi satu melawan angka kosong. Sementara nomor punggung 12 Kandu, angka di sana ada Said. Oh, tidak bisa membalikan si kulit bundar. Sebaik yang dilakukan Said ataupun Andri, nomor punggung 8 daripada anak-anak Moses, sehingga skor untuk anak-anak Moses 1-1. Aku kamu angkat, ada di sana Ridi. Asik, luar biasa. Semi back yang dilakukan oleh Apin, nomor punggung dalam daripada anak-anak Puput, menghasilkan angka untuk anak-anak Puput menjadi 2 melawan angka 1 pada set yang pertama. Ada di situ sampai masuk. Skill individu yang dilakukan oleh sang setter daripada anak-anak Moses. Jadi poin bertambah untuk Moses 2-2. Juga aku sayang kamu. Angkat lagi, ada di situ Apin. Bola disambar oleh Bagus, masih bisa diselamatkan. Ada di situ Rudi, angkat, masih bisa diselamatkan lagi. Lampur ke belakang, luar biasa. Sepak keras yang dilakukan Yogi ternyata tidak bisa menghasilkan angka, sehingga bola bergeser untuk anak-anak Puput. Untuk Puput menjadi 3 melawan angka 2 pada set yang pertama. Ada di situ Apin, celingak celinguk Apin. Siapakah yang akan diberi? Lompat manja Apin. Ada di situ Yogi, angkat Yogi. Luar biasa. Awas, kameranya berdot lagi. Luar biasa spek keras yang dilakukan Yogi. Bola yang melambung di udara diselesaikan dengan sempurna oleh Yogi. Sep dilakukan oleh nomor punggung 1, Latif. Ada di situ Masto. Masto, si bocah luar biasa yang jadi idaman kaum hawa, ternyata tidak bisa menghasilkan angka untuk anak-anak Puput, sehingga bola poin lagi untuk Moses 4 lawan angka 3. Ada libero Ricky, angkat di situ. Super Said masih ada. Bisa diangkat. Super lagi, angkat Masto, masih diselamatkan oleh nomor punggung 12 ya Ricky. Salah pengertian yang dilakukan oleh Ricky nomor 12 daripada anak-anak Moses, sehingga poin bergeser untuk anak-anak Puput menjadi 4 lawan angka 4 pada set yang pertama. Serve dilakukan oleh nomor punggung 5 ya sang setter, masih bisa, ada lagi penyelamatan. Rupanya tidak bisa dengan sempurna. Bola diangkat oleh sang setter nomor punggung 12 Gandu namanya, sehingga poin lagi bergeser untuk anak-anak Moses jadi 5 melawan angka 4. Thank you.
Iya. Kembali lagi untuk Puput sementara 5 melawan angka 6 ada di situ. Angkat, ada Yogi. Diselamatkan oleh Mas Toh. Angkat 5. Oh, rupanya Apin tidak bisa menyeberangkan si kulit bundar sehingga bola bergeser lagi untuk Moses. Jadi 7 melawan angka 5 pada set yang pertama. Ada di situ Yogi. Siapakah yang akan diberi Yogi? Timang-timang bola Yogi. Lepas. Ada di situ Apin. Masih ada Cato. Apa Cato apa Mas Toh? Masih dengan kakinya, bola diselamatkan lagi. Ternyata tidak bisa seorang Mas Toh, sang primadona daripada anak-anak Bubut, tidak bisa menyelesaikan dengan sempurna angkatan tadi sehingga poin lagi untuk anak-anak Moses. Jadi 8 melawan angka 5. Ada di situ Yogi. Angkat nomor punggung 7. Mas Toh. Luar biasa Mas Toh. Sehingga Mas Toh atau Mas Toh? Mas Toh. Bukan. Angkat lagi Mas Toh. Siapakah dia Mas Toh yang akan diberi? Bola lepas, ada di situ Yogi. Angkat tuh. Ada dinding penghalang, tembok besar yang menghalangi spek keras yang dilakukan oleh nomor punggung 6 Rudy namanya. Sehingga poin lagi untuk anak-anak Puput menjadi 7 melawan angka 8 pada set yang pertama. Mas Toh lepas, ada di situ Yogi. Apa yang terjadi? Ternyata tidak ada tayangan lambat sehingga bola bergeser poin lagi spek yang dilakukan oleh Andri nomor punggung 8 daripada anak-anak Moses. Sehingga kawin yang pertama untuk anak-anak Puput dan Moses, 8 melawan angka 8. Ada di situ libero. Luar biasa, tidak bisa menyeberangkan si kulit bundar Rudy namanya nomor punggung 6 daripada anak-anak Moses sehingga poin lagi dan bertambah untuk anak-anak Puput. Jadi 9 melawan angka 8 pada set yang pertama. Ada di situ Mas Toh. Siapakah yang akan diberi Mas Toh? Pelan datangnya bola, ada di situ libero, angkat Yogi, masih bisa diselesaikan. Ada di situ Apin, gandu nomor punggung 12. Oh, luar biasa Denny dengan spek jump shot dari vertikal dari angka belakang sehingga poin bertambah lagi untuk Puput. Jadi 10 melawan angka 8. Ada di situ Mas Toh nomor punggung 7. Lepas, ada gandu, lepas lagi atas. Luar biasa spek keras yang dilakukan oleh Rudy nomor punggung 6 daripada anak-anak Moses. Hasilkan angka untuk Moses menjadi 9 melawan angka 10. Rudy, bias Rudy. Pelan datangnya bola, ada di situ Latif. Bola potong yang dilakukan oleh Elang nomor punggung daripada anak-anak Puput tidak bisa menyelesaikan dengan sempurna sehingga poin lagi bergeser untuk anak-anak Moses. Jadi 10 lawan angka 10. Ada Ricky di sana, diselamatkan Mas Toh. Lepas lagi ada Rudy. Angkat nomor punggung 1, siapakah Latif? Ada di situ Mas Toh, diselamatkan lagi. Oh, penempatan bola yang sempurna oleh Api nomor punggung 8 daripada anak-anak Puput. Jadi 10 lawan angka 11. Kanan 10, kiri 11. Raimu selingkuh, Raimu juga tak amblas. Angkat lagi, ada di situ Api nomor punggung 12. Hai, luar biasa spek keras yang dilakukan Latif nomor punggung 1 tidak bisa membobol pertahanan yang dilaksanakan oleh Elang nomor punggung 9 sehingga poin lagi tambah untuk Puput menjadi 12 lawan angka 10. Ada di situ ya, kelihatan angkat, ada berdos Apin. Luar biasa Apin, bola yang dilesakan Apin lewat semi back hasilkan angka untuk anak-anak Puput menjadi 13 melawan angka 10 untuk sementara pada set yang pertama. Leading 3 angka anak-anak Puput. Dengan demikian timeout diminta oleh anak-anak Moses pada set yang pertama dengan ketinggalan 10 melawan angka 13. Ya, kita kembali pada set yang pertama. Geduk-geduk, siapakah dia yang akan diberi? Gandu nomor punggung 12. Celingak-celinguk Gandu. Bola setting, angkat lepas. Ada di situ sang setter, ada Latif. Rupanya spek Latif tidak bisa dikembalikan sempurna oleh Elang nomor punggung 9 sehingga poin lagi untuk Moses 11 lawan 13.
Raiku di amplas, cangkemmu tak las. Angkat lagi di situ. Ada Yogi, lepas Andri. Sweet. Skill individu yang dilakukan nomor punggung 8 menghasilkan angka pupu. Jadi 14 melawan angka 11 pada set yang pertama. Ada di situ resip dilakukan Elang nomor punggung 9. Pria jangkung pernah puput. Ada di situ sang setter. Ya, angkat, bangun pertahanan. Sweet. Masih bisa diselamatkan Latif. Ada sang setter. Masih diselamatkan lagi oleh Masto. Angkat. Rasa ternyata masih bisa diselamatkan. Ya Allah. Ya Allah, apa yang terjadi? Lempar-melempar bola dari kedua tim. Hingga poin lagi bergeser untuk anak-anak mod menjadi 12. Bongko Miki. Angkat lagi. Ada di situ bagus. Diselamatkan libero. Angkat. Saeb. Apa luar biasa Saeb atau Yogi? Main sempoyongan masih bisa diselamatkan. Bias, bias. Bledos. Poin lagi bertambah untuk Moses. Jadi 13 melawan angka 14. Ada di situ Ricky. Angkat Yogi. Lepas. Ada Latif nomor punggung 5 Denny. Angkat sang setter. Siapakah dia yang akan diberi? Diselamatkan lagi oleh libero. Angkat Said. Luar biasa. Ternyata spek keras yang dilakukan Yogi dengan prileng 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 peri-peri dan keleng tidak bisa menghasilkan angka untuk anak-anak Moses. Poin untuk Puput menjadi 15 melawan angka 13 pada set yang pertama. Ada Apin, lepas, sang setter masih bisa diselamatkan dengan jari-jari tangan lawan. Kesalahan demi kesalahan yang dilakukan oleh nomor punggung 5 daripada anak-anak Puput dan Nina. Hingga poin lagi untuk anak-anak Moses 14 melawan angka 15. Ada di situ Latif, angkat sang setter, ada Masto, masih bisa diselamatkan. Cukup sempurna libero daripada anak-anak Moses. Sempurna anak-anak Moses menyelesaikan. Sempurna penyelamatan yang dilakukan oleh libero daripada anak-anak Moses. Poin lagi untuk Moses, 15 lawan angka 15. Ada Api, lepas Masto. Luar biasa Masto. Layang-layang pijat ireng. Yen kue sayang, ayo berjuang bareng. Asi, masuk lagi. Ada di situ Denny nomor punggung 5. Angka, ada Apin. Lepas lagi, masih bisa diselamatkan. Rupa spek pelan yang dilakukan Yogi daripada Moses. Hasilkan angka untuk Moses. Jadi kawin yang keberapa kalinya untuk 16 melawan angka 16 pada set yang pertama. Tepuk tangan. Ya, tepuk tangan. Ada penyelamatan, ada Yogi, angkat Andri, apa Rudi, ada sang setter, Masto, masih bisa. Pelan datangnya bola, bola dilakukan angkasa, ada Beketek, masih bisa keselamatan. Event yang sangat sempurna, ada Yogi di sana, lepas lagi Andri, Masto. Luar biasa Masto nomor punggung 7, prima dona yang lagi digandrungi kaum Hawa. Sehingga poin lagi untuk anak-anak Puput menjadi 17 lawan angka 16 pada set yang pertama. Ada gamebot nomor punggung 6. Lepas lagi. Salah koordinasi. Ada Rudi di sana, sang setter. Ada Masto. Luar biasa Masto. Luar biasa Masto meledos bolanya. Sehingga poin apa yang dihasilkan Bondi-Bondi poin oleh Masto nomor punggung 7 untuk Puput menjadi 18 angka 16 set yang pertama. 3 poin lagi. Angkat ada di sana. Gamebot nomor punggung 6. Ada lagi. Masih bisa terhalang angkatan bola. Lepas begitu saja diselamatkan gamebot dari belakang. Ada sang setter. Lepas angkat Rudi. Masih bisa selamatkan. Ada di situ Andi. Luar biasa. Ya Allah. Ya Allah. Masya Allah. Luar biasa keseruan hari ini. Jual beli pukulan ter mata kita.
dengan mata yang ceri. Nomor punggung 7 ingat 17 melawan angka 18. Oke, pasang set. Masih bisa diselamatkan masuk. Ada di situ di tali biru. Lepas lagi sang setter. Luar biasa. Masih bisa diselamatkan lagi. Masih tersampaikan. Masto sudah luar biasa. Angkat lagi. Masih ada tali biru. Super silat. Angkat. Luar biasa. Udi. Nomor punggung 6 daripada anak-anak Boses. Menghasilkan angka lagi untuk Boses. Jadi 18 melawan angka 18 pada set kalah. Awas seru deh, kencang. Udah serak ini reporter nih. Kopi dulu. Set yang dilakukan Yogi nomor punggung 7 ada Latif. Di sana ada Masto. Masih ada. Luar biasa libirunya malam hari ini daripada anak-anak Boses. Penyelamatan yang sempurna oleh libiru. Angkat lagi. Bledos, bledos, bledos. Bledos, spek keras yang dilakukan oleh elang nomor punggung 9 daripada anak-anak Puput menghasilkan angka untuk Puput menjadi 19 melawan angka 18 pada set yang pertama. Masto. Masto. Terlalu lebar bola yang dikeluarkan oleh Masto sehingga dibiarkan oleh anak-anak Boses menjadi 19 melawan angka 19 pada set yang pertama. Ada Rudy, celingak celinguk Rudy. Siapa yang diberi? Ada Latif, masih bisa terhalang oleh di situ. Keluar. Halawan demi halawan yang dilakukan oleh anak-anak Moses. Tetapi bola kurang sempurna datangnya sehingga poin lagi untuk anak-anak Puput menjadi 20 melawan 19 pada set yang pertama. Ada Gandu, lepas di situ Rudy, langkah dari belakang. Di situ sang setter, lepas lagi ada Latif. Masih bisa diselamatkan oleh Yogi. Angkat lagi ada situ nomor punggung 1 Latif namanya. Sesit. Masih ada Andri. Luar biasa. Skill individu yang dilakukan Ricky daripada anak-anak Moses mengejutkan benteng pertahanan daripada anak-anak Bubut sehingga poin lagi jadi 20 melawan angka 20 pada set yang pertama. Luar biasa Ricky, sang setter daripada anak-anak Moses yang dimiliki malam hari ini menghasilkan angka lagi untuk Moses. Ada Libiru, angkat Latif, dan Denny luar biasa. Rupanya terhalang dinding yang sangat kokoh, cor-coran beton. Denny tidak bisa menghempaskan si kulit budak. Hingga lagi untuk Moses, jadi 21, 20. Ada di situ Andre, luar biasa masih bagus rupanya. Elang si bocah luar biasa yang malam hari ini tidak bisa menyeberangkan bola hingga poin lagi untuk anak-anak Moses menjadi 22 melawan angka 20 pada set yang pertama. Tim out yang kedua kalinya diminta oleh anak-anak Puput dengan ketertinggalan 20 melawan angka 22. Sementara ritual khusus dengan komat kamit panawangan. Anak-anak Moses meninggalkan jauh 2 angka untuk anak-anak Puput. Ya, kita lihat dengan mata yang jeli. Nomor punggung 8 Andri punya nama. Lepas Andri, ada di situ Masto. Angkat, ada Latif dan Denny. Sayang seribu sayang, lagi-lagi Denny tidak bisa menghasilkan angka untuk anak-anak Puput. Diganti si bocah ganteng Dimas. Dimas si bocah ganteng yang dimiliki oleh anak-anak Puput baru masuk malam hari ini. Dan dibawanya kembang setaman Dimas. Angkat lagi, di sana ada Andri, nomor punggung 8. Angkat, nomor 1, 1, 2, 3 diselamatkan. Masih ada pengembalian bola. Selamatkan oleh Masto, ada di situ Dimas. Pelan datangnya Dimas, angkat lagi di sana, 1, 2, 3, bangun fondasi. Satu serangan dilakukan oleh Andri nomor punggung 8. Rupanya si jari-jari tangan lawan daripada Masto masih seleketan ternyata. Sehingga poin lagi untuk Moses
menjadi next point 20. Iya, alas sonal. Ya, pergantian pemain nomor punggung 1 daripada anak-anak Puput Muklis namanya menggantikan Libeko dari Riki, sehingga Muklis langsung ambil alih serangan dengan geduk-geduk bola Muklis. Siapakah yang mengerti oleh Muklis dengan 21 bangun serangan, satu ponda dilakukan. Aktif nomor punggung 1 menghasilkan angka poin penuh dengan 25 melawan angka 21 pada set yang pertama. Kemenangan telah dimenangkan oleh anak-anak Mose 1-0 untuk Mose. Terima kasih, ngopi dulu daripada anak-anak Puput. Sementara Masto jeli matanya, Masto siapakah yang akan diberi Masto? Ada di situ Libero. Cukup sempurna resip yang dilakukan Masto. Lihat angka kosong, sehingga poin pembuka untuk anak-anak Puput menjadi 1-0. Angkat lagi ada Masto. Ada situ Libero Riki. Angkat, masih ada. Tapi tidak bisa diselamatkan oleh Libero daripada anak-anak OS, sehingga poin pembuka untuk Puput menjadi 1-1. Aku sayang kamu. Ada di situ Andri, lepas Andri, siapakah yang diberi? Latif, ada Rudi, nomor punggung 8. Lepas lagi ada sang center, tembak dari belakang oleh Masto. Diselamatkan lagi, masih ada di situ, nomor punggung 1. Andri, ayo mengejar bola. Yes. Bangun serangan, satu pondasi dilakukan. Kepleset orangnya ternyata, ada Riki, lepas lagi. Tidak bisa menghasilkan angka nomor punggung 8 daripada anak-anak Puput Apin namanya, sehingga poin lagi untuk anak-anak Moses menjadi 2 melawan angka 1 pada set yang pertama. Ada Andri, lepas keluar, apa yang terjadi? Kelebet tendangan jarene keluar, sehingga poin untuk Puput menjadi 2-2. Aku juga sayang Miku. Ada lagi dengan sempurna penyelamatan Libero, angkat Riki, di sana ada Andri nomor punggung 8. Ada lagi, masih bisa disemek, angkat lagi oleh Riki, selamatkan. Aduh, tuh opo itu salah ya, oh dobel. Bola tidak kelihatan daripada reporter. Poin lagi bertahan proses, jadi 3-2. Poin untuk anak-anak Puput dengan resip dikeluarkan daripada Riki nomor 12. Jadi 3-3. Ada di situ Elang, si bocah jangkung yang malam ini berjibaku. Ada diselamatkan, ada Libero. Ada Riki, masih ada. Selamatkan lagi oleh Elang, angkat oleh Lati, diselamatkan oleh Andri. Angkat, ada. Pelan datangnya bola, tetapi tidak bisa diselamatkan oleh anak-anak Puput, sehingga poin lagi untuk Moses menjadi 4-3. Latif nomor punggung 1, resip Latif, angkat, bias ada Masto, asik, gamebot. Nomor punggung 8 Apik, sempurna spek yang dilakukan Apin lewat belakang, angkat lagi di sana. Inilah baru saya sebut namanya Arsat Benyal, nomor punggung 14 daripada anak-anak Moses. Jadi 5-4, sementara keluar lagi. Sayang seribu sayang, lagi-lagi kesalahan demi kesalahan dilakukan oleh kedua tim. Bola dibuang-buang sehingga dibiarkan begitu saja. Poin lagi untuk anak-anak Moses menjadi 5-5. Ada di situ Libero, angkat Riki, lepas kasih. Salah antisipasi spek yang dilakukan oleh nomor punggung 5 Denny namanya, sehingga poin lagi untuk anak-anak Puput menjadi 6-5.
Sementara talinya sudah mulai lepas. Namanya repot. Keluar. Ada yang di belakang nanyakan reporter. Padahal di bawah ada namanya tulisan jalan ini loh. Yogi, angkat ada di situ Andre, lepas Deni, masih bisa diselamatkan oleh Yogi. Angkat lagi, bola diselamatkan Andre. Ada Ribiru, suat, masih diselamatkan lagi oleh Andre. Lepas ada nomor latih. Ada lu. Ih, kami bingung nih. Kosernya bingung. Bingung. Sahur. Sampai bingung reporter nyebutin angka. Poin lagi untuk anak-anak Puput menjadi 7 melawan angka 6 pada set yang kedua. Ada gembot, gembrot apa gembot ini namanya. Angkat lagi, ada Yogi, lepas luar biasa. Rudi nomor punggung 6 daripada anak-anak Moses hasilkan angka untuk Moses menjadi 7 melawan angka 7. Spek keras melintang yang dilakukan oleh Rudi daripada Moses hasilkan angka lagi, lepas Rudi, ada di situ Cato, masih bisa awan. Rupanya pergerakan elang sudah mulai terlihat oleh nomor punggung 8 Andre, sehingga bola dikembalikan lagi dengan spek yang sangat sempurna. Angkat lagi, ada di situ Andre atau Rudi nomor punggung 6, ada libero Ricky, lepas, masih bisa dikembalikan lagi, ada Andre, lepas, masih masuk. Bola putar yang dilakukan Masto melambung di udara, sehingga poin lagi untuk anak-anak Puput menjadi 8 melawan angka 8. Ada di situ Laiburu, angkat lagi, sweep. Relatif nomor punggung 1 menghasilkan angka penuh untuk anak-anak Puput Moses, jadi 9 melawan angka 8 pada set yang kedua. Siapakah dia? Andri nomor punggung 8 daripada anak-anak Moses. Lepaskan Andri. Angkat tanganmu Andri. Ada di situ Rudi. Apin masih. Masih di situ ternyata Apin si bocah luar biasa malam hari ini. Ternyata sudah mulai menjadi tengil Apin. Nomor punggung 8. Jadi 9 melawan angka 9 untuk Moses. 9 melawan angka 9. Ada Ricky, masih bisa diselamatkan Ricky lagi. Luar biasa ada Ricky 2. Set. Bangun serangan pelan-pelan. Ada Rudi, angkat Ibiru. Yang center, ada Rudi lagi. Apa yang terjadi? Masuk. Masuk. Spek keras melintang yang dilakukan Rudi. Nomor punggung 6 daripada anak Moses, Rudi namanya, sehingga poin lagi untuk anak-anak Moses. Jadi 10 melawan angka 9. Ada di angka libero, ada Ricky, Jer, masih luar biasa spek keras yang dilakukan elang lewat semi back cukup sempurna sehingga bola mengejutkan anak-anak Puput atau Moses. Poin lagi untuk anak-anak Puput menjadi 10 melawan angka 10. Bangun serangan pelan-pelan. Elang datangnya bola. Angkat. Oh. Bola ditipu dan dicuri oleh gembot nomor punggung 6 daripada anak-anak Puput. Jadi 10 melawan 11. 11 melawan 10. Sama aja putar-putar. Angkat di situ elang nomor punggung 9. Pas elang. Yes, ada libero. Ricky angkat. Masih bisa dicuri. Pengembalian yang sempurna. Ternyata salah antisipasi yang dilakukan oleh gembot nomor punggung 6. Sehingga poin untuk anak-anak Moses menjadi 11 melawan 11. Latif, so angkat timang-timang siapakah Latif yang akan diberi. Ada di situ libero, ada Rudi, angkat, masih ada Ricky, lepas. Datangnya bola saat serangan bangun pondasi, angkat masih bisa dorong-mendorong bola di angkasa. Ada di situ. Wow, masih pengembalian cukup sempurna sebenarnya event yang dilakukan oleh Masto nomor punggung 7. Tetapi bolanya liar tidak bisa menghasilkan angka untuk anak-anak Puput. Sehingga bola bergeser lagi untuk Moses menjadi 12 melawan angka 11. Pada set yang kedua, ada Latif nomor punggung 1. Lepas Masto, ada Dimas. Di cowok ganteng yang malam ini spek yang sangat kuat. Angkat lagi masih di sana. Rudi. Sangkat.
Luar biasa Apin. Nomor punggung 8 menghasilkan pundi-pundi poin untuk anak-anak Bobot menjadi 12 melawan angka 12 pada set yang kedua. Angkat ada di situ Apin. Angkat Rudy, pasang setter di sana ada, masih bisa defense yang sempurna oleh Apin. Ada masuk, penyelamatan yang kurang sempurna yang dilakukan oleh Latif nomor punggung 1 daripada anak-anak Moses, sehingga poin lagi bertambah untuk Puput. Jadi 13 melawan angka 12 pada set yang kedua. Ada di situ Apin. Siapakah yang akan diberi Apin? Yes. Lan masih ada Latif, angkat Ricky, luar biasa, masih bisa disepeki. Oke, Arsad Denyal nomor punggung 14 hasilkan angka untuk anak-anak Moses menjadi 13 melawan angka 13. Sementara Arsad, oh minta maaf, talinya lepas. Rupanya Arsad dan Rasad sudah mulai berteriak di lapangan. Ada Arsad. Oh, pemenai Arsad. Metu. Gantengan Rasad jelas. Ya jauh tak. Selamatannya gedean. Angka 5-10. Masih bisa diselamatkan oleh Ricky. Angkat masuk. Yuki. Beledos. Sambal bawang dikei merico, wes kadung sayang dadak dianggap konco. Angkat lagi, ada Yogi, lepas, ada Isrudi. Suh. Siapakah dia? Ternyata gamebot sudah sempoyongan. Lepaskan si kulit bundar Mikasa namanya. Hingga poin lagi untuk anak-anak Moses menjadi 15 melawan angka 14 pada set yang kedua. Set. Resip yang dilakukan Yogi. Siapakah yang akan diberi Yogi? Ada di situ. Nomor punggung 8 Apin. Ada Masto. Masih bisa diselamatkan Latif. Ada Yogi. Nomor punggung 6 Rudy. Luar biasa Rudy. Datangnya bola. Sehingga poin lagi bertambah dan bertambah untuk anak-anak Moses menjadi 16 melawan angka 14 pada set yang kedua. Sementara tim out diminta oleh anak-anak Abubut pada set kedua untuk tim out yang pertama. Ya, kita kembali ke pertandingan berikutnya pada set yang kedua. Sementara anak-anak Moses meninggalkan 2 angka, 16 melawan angka 14. Ya, pelan-pelan anak-anak Moses sudah mulai menekan anak-anak dari tim Bubut. Satu fondasi dilakukan oleh anak-anak Bubut. Ada di situ Masto apa siapa? Betul, namanya Masto nomor punggung 7. Hasilkan angka untuk Puput menjadi 15 melawan angka 16 pada set yang kedua. Resip bola dilakukan oleh gamebot nomor punggung 6. Geduk-geduk gamebot, siapa yang akan diberi? Tung-tak-tung-tung dor. Lagi-lagi dan lagi-lagi gamebot tidak bisa menghasilkan angka. Ada di situ Rudy, lepas Temas, masih bisa diselamatkan libero. Angkat Rudy lagi, atau Yogi atau Latif nomor punggung 1. Dari sini nggak kelihatan jelas nomornya, sehingga poin lagi untuk anak-anak Puput menjadi 16 lawan angka 17. Masto atau Mate namanya, lepas masih ada dikeluarkan. Sayang, sayang dan seribu sayang. Bola dikeluar-keluarkan, dibuang-buang begitu saja oleh Masto daripada anak-anak Puput. Sehingga menghasilkan angka untuk Moses menjadi 18 melawan angka 16 pada set yang kedua. Ada di situ Andre. Wuhu, masih bisa diselamatkan lagi, ada libero. Ricky angkat lagi Andre. Defense yang kurang sempurna yang dilakukan Rudy nomor punggung 6 daripada anak-anak Moses. Tidak bisa menyempurnakan si kulit bundar karena kurang alfa TK. Poin lagi bertambah untuk anak-anak Puput menjadi 17. Apa yang terjadi? Anak-anak Puput terlena, terbuai oleh cinta, sedangkan cinta di sini tidak berguna.
angkat di poin untuk anak-anak Moses menjadi 19 melawan angkat 17. Ada di biru angkat Riki, ada lagi di situ Elang nomor punggung 9. Lepas lagi. Cukup cerdik resik yang dilakukan Rudy nomor punggung 6 menghasilkan angka untuk Moses menjadi 20 melawan 17. Ada di situ Riki nomor punggung 18. Apa masih ada Dimas pelan datangnya diselamatkan libero wajah. Jauh bola yang dikebuk oleh nomor punggung 7 Yogi daripada anak-anak Moses sehingga poin bertambah untuk Puput menjadi 18 melawan 20. Ada di situ Elang nomor punggung 9 angkat rutin. Yogi nomor punggung 7 hasilkan angka untuk anak-anak Moses menjadi 21 melawan angka 18. Ada Latif, geduk-geduk Latif, siapakah yang akan diberi? Ada Masto angkat lewat belakang, bisa diselamatkan Riki. Angkat lagi ada Arsa, keras datangnya bola bisa diselamatkan lagi. Ada pengembalian lagi nomor punggung 8 Andri, dorong mendorong bola angkat ada di situ Rudy, si bisa diselamatkan. Yes, libero daripada anak-anak Puput tidak bisa menyelamatkan si kulit bundar hingga poin lagi bertambah untuk anak-anak Moses menjadi 22 melawan 18. Angkat ada di situ Latif, jeli matanya Latif, siapakah yang diperkenalkan? Luar Latif 16 poin Puput 19 melawan angka 12 22. Resip yang dilakukan oleh Apin, masih bisa pengembalian ada di situ libero angkat Riki. Arsat Benyal nomor punggung 14 daripada anak-anak Moses menghasilkan angka untuk Moses menjadi lampu hijau sudah mulai menyala 23 melawan angka 19. Pada set yang kedua ada Arsat pelan datangnya keluar. Ternyata Dinklu masuk dan masuk lagi hingga poin next poin 24 melawan angka 19. Pada set yang kedua ada Sat di situ Ari Rudy Mas plus oleh Tok. Poin untuk anak-anak Puput menjadi 20 melawan angka 19 24. Dimas si bocah ganteng yang malam ini berjibaku membela Puput rupanya tidak bisa menyelamatkan. Angkat lagi ada Riki. Luar biasa. Game point dimenangkan oleh Moses pada set yang kedua dengan 25 melawan angka 20. Dengan demikian Moses sliding jauh 2-0 untuk sementara. Minum lagi masih bersama Om Sera. Salah sebut angka pada pertama gara-gara palapa. Poin pembuka untuk Puput jadi 1 melawan angka 0. Ada Gandu Nova. Baru saja bibir reporter membuka ternyata bolanya jatuh. Ucul lepas satu-satu aku juga sayang kamu. Apa yang terjadi ternyata masuk. Bukan yang dilakukan oleh Andri nomor punggung 8 daripada anak-anak Moses menghasilkan angka untuk kedua kalinya sehingga 2 melawan angka 1 pada set yang ketiga. Ada di situ Andri, lepas Andri jeringat-jeringuk Andri, timang-timang bola sambil melintang-lintang bolanya. Ada di situ Gambot, lepas Dimas, luar biasa Dimas, tetapi masih bisa diselamatkan. Angkat 1 2 3 bangun serangan Dimas, luar biasa Dimas. Tukuh
Atuku tuku ning ranu yoso. Pacaran karo aku rabine karo wong liya, Dimas. Aja Said. Wuh. Si bocah pirang Said namanya. Ternyata baru masuk tanpa diketahui reporter Said. Nomor punggung 11. Angkat lagi ada di situ nomor punggung 12 Ricky. Lepas Dimas, oh, masih bisa dikembalikan. Sepak keras yang dilakukan oleh Bagus masih bisa. Ada lagi Saib, angkat Ricky. Sepak pelan daripada Aib. Rupanya tidak bisa diselamatkan oleh sang setter daripada anak-anak libero Ricky namanya nomor punggung 13 daripada anak-anak Abuput menjadi Moses bertambah untuk 4 melawan angka 2. Ada Ricky, lepas gembok, jer. Keluar bola spek yang dilakukan Alvin lewat belakang yang dinamakan Sebibek. Tidak bisa menghasilkan angka untuk anak-anak Puput. Ada Ricky, Ricky lepas Ricky. Ada sang setter libero, lepas Dimas. Masuk Dimas. Si bocah ganteng ini wajahnya seperti baby face, seperti Tommy Pager. Nomor punggung 10 angkat lagi di situ ada Andri, lepas ada libero, angkat Yogi, diselamatkan, bola diangkat, ada Gembot. Skill individu yang dilakukan Gembot nomor punggung 6 daripada anak Puput. Angka untuk Puput menjadi 4 melawan angka 5 pada set yang ketiga. Ada Apin, lepas Apin bias dapat bola datang. Angkat Ricky, sweke masih bisa diselamatkan. Satu pondasi dilakukan. Pukulan meroket yang dilakukan Rudy nomor punggung 6. Bahkan angka untuk anak-anak Moses menjadi 6 angka 4. Ada Saib nomor punggung 11. Lompatan manja Saib, Dimas. Tidak bisa membayar kontan spek keras yang dilakukan Rudy nomor punggung 6 daripada anak-anak Moses. Rupanya bola dikeluarkan oleh Dimas walaupun dengan jam set vertikal. 3 poin lagi untuk Moses menjadi 7 melawan angka 4. Ada Said, manja lompatnya Said. Tak tekan Said. Poin bergeser untuk anak-anak Puput menjadi 5 melawan angka 7. Dimas, si bocah ganteng, angkat tersipu. Lepas Ricky. Wow, Yogi. Luar biasa Yogi. Lompatannya sungguh sempurna, menghempaskan si kulit bundar dengan memporak-porandakan pertahanan seperti debu-debu Mahameru. Angkat di situ libero, ada Ricky. Semi back masih bisa dilakukan dengan box tag. Weh, masih bisa dicuri, diselamatkan lagi. Keluar spek keras yang dilakukan oleh Andri nomor punggung 8 daripada anak-anak Moses. Bola dikeluarkan dan dibiarkan begitu saja oleh anak-anak Puput. 3 poin lagi untuk Puput menjadi 6 melawan angka 8. Ada di situ nomor punggung bagus namanya. Anda di situ Saib loh. Terhalang dan terbendung oleh dinding pemisah. Nomor punggung 9 Elang namanya daripada anak-anak Puput. Si Galah yang malam ini sudah mulai berjibaku mempertahankan kedudukan sementara 7 melawan angka 8. Ada di situ Ricky. Wow, masih bisa dikembalikan. Spek keras yang dilakukan Rudy. Wow, masih bisa terhalang. Rupanya bola keluar. Spek daripada Yogi, Yogi nomor punggung 7 daripada anak-anak Moses. Keluar terlalu lebar bolanya. Hingga lagi untuk anak-anak Puput menjadi 8 melawan angka 8. Ada Bagus. Bagus nomor punggung 8, bola dibiarkan. Sehingga poin lagi bergeser untuk anak-anak Moses. 9 melawan 8. Ada Gembot, masih bisa diselamatkan Raib. Ada Ricky nomor punggung 12, diselamatkan lagi. Masih ada Gembot, luar biasa bolanya. Spek keras yang dilakukan Gembot nomor punggung 6 daripada anak-anak Puput. Hasilkan angka lagi untuk Puput menjadi 9 melawan angka 9 pada set yang ketiga. Ayo Gembot, angkat.
dia keluar Gembot. Ternyata Gembot juga sama. Sudah mulai lunglai Gembot, tidak tahu mana garis pinggir dan mana garis tengah. Bolanya dikeluarkan oleh Gembot. Angkat ada di situ Rudy dengan 10 melawan angka 9. Ada Allah. Kembali lagi ternyata halauan yang dilakukan oleh Saib nomor punggung 11 cukup sempurna untuk menghasilkan angka untuk Moses menjadi 11 melawan angka 9. Ada Rudy di situ nomor punggung 6. Siapakah yang akan diberi? Angkat libero. Ada Allah. Luar biasa pukulan Apin, pukulan melintang yang dilakukan Apin nomor punggung 8. Hasilkan angka untuk Puput. Berbalik untuk bergeser bolanya Puput, 10 melawan angka 11. Ada di situ nomor punggung 12 Gandu namanya. 378-nya sudah mulai terbaca. Ada lagi pengembalian Dimas, angkat ke belakang. Ada di situ nomor punggung 8 Ruapin rupanya. Skill individu yang dilakukan Apin dengan 378-nya hasilkan angka penempatan bola yang sangat sempurna oleh Apin. Poin lagi untuk anak-anak Puput menjadi 11 melawan angka 11. Nomor punggung 12 Gandu, Aca Said. Pria berambut pirang malam hari ini sudah bisa menghujamkan si kulit bundar Mikasa namanya. Sambil elus-elus dengkul Saib, rupanya kecapean Saib. Sudah berapa kali main Saib? Angkat! Sayang lagi dan sayang seribu sayang. Resip yang dilakukan oleh Andri nomor punggung 8 sehingga bola bergeser untuk anak-anak Puku. Jadi 12 lawan angka 11. Elam ada di situ. 378 yang dilakukan oleh sang setter daripada anak-anak Moses. Jadikan angka untuk Moses menjadi 13 melawan angka 12. Ada angkat Gebot. Masih bisa diselamatkan. Bola kembali. 1-2 kita bangun serangan. Masih bisa. Ada lagi Rakriki. Oke, halo. Halo. Siap, gerak bunda kiri, angkat ada di situ Gebot, lepas Dimas. Rupanya pelan datangnya spekrasi yang dilakukan Dimas barusan menghasilkan angka untuk anak-anak Puput jadi 13 melawan angka 14. Sementara Apin nomor punggung 8. Siapakah Apin yang akan diberi? Angkat ada di situ Rugi. Bola dorong-mendorong ternyata Saib terjelungup ke kandang lawan Saib sehingga poin lagi untuk anak-anak Puput menjadi 14 lawan angka 14. Pada set yang ketiga ada di situ Api. Konspirasi apa yang terjadi malam hari ini terjadi antara kedua tim sehingga bola dibuang-buang untuk menyelesaikan pertandingan. Ada Saib lepas diselamatkan Apin, angkat Dimas. Masuk Dimas. Pukulan melintang yang dipukul oleh Mas barusan tangannya di angkasa mendapatkan udara bola matanya sehingga cerdik Dimas menempatkan si kulit bundar. Poin lagi untuk anak-anak Puput menjadi 15 lawan angka 15. Dimas keluar apa masuk? Masuk ternyata. Bola dibiarkan oleh Moses menjadi 16 melawan angka 15. Sementara Puput membalikan suasana. Jadi 16 ada Dimas di situ. Lepas ada libero. Ricky Arsat Benyal. Arsat Benyal menghempaskan si kulit pudar Mikasa namanya. Hingga poin lagi bergeser untuk Moses 16 melawan angka 16. Libero angkat happy back. Masih ternyata diselamatkan oleh anak-anak dari Purna, dari anak-anak Moses. Sehingga poin lagi bergeser untuk Puput menjadi 17 melawan angka 16. Itu bagus.
Bagus namanya, nomor punggung 11. Angkat Riki. Rudi namanya. Nomor punggung 6 daripada anak-anak Moses. Hasilkan angka lagi untuk Rudi. 17 lawan angka 17. Ada di situ penyelamatan. Gembot membayar kontan dengan spek keras melintang oleh anak-anak Puput. Puput menjadi 18 lawan angka 17. Ada Gembot nomor punggung 6. Lepas ada Libero, angkat Riki. Wih, masih ada Yogi. Rupanya jumping yang sangat tinggi yang dilakukan Rudi nomor punggung 6 daripada anak-anak Moses, menghasilkan angka untuk Moses. Jadi 18 lawan angka 18. Tepuk tangan. Angkat Rudi, lepas ada Libero, angkat Gembot. Jauh. Semi-back yang dilakukan Gembot nomor punggung 6 daripada anak-anak Puput ternyata di luar jangkauan. Keluar bolanya dibiarkan oleh anak-anak Moses. Ada lagi di situ, Libero angkat, masih bisa diselamatkan. Rupanya skill individu yang dilakukan oleh Apin nomor punggung 8 daripada anak-anak Puput. Hasilkan angka untuk Puput menjadi 19 lawan angka 19 pada set yang ketiga. Sementara geduk-geduk bola, siapakah dia? Gandu nomor punggung 12. Angkat deh. Tangan daripada Riki nomor punggung 12 ternyata selonong boy. Menghempaskan dinding pemisah daripada anak-anak Puput. Sehingga poin Puput menjadi 20 lawan angka 19. Pada set yang ketiga, sementara Moses mulai tertinggal tipis pol dengan 19 lawan angka 20. Masto kemana Masto ini? Masto itu yang mana sih sebenarnya? Masto pilek ah. Udah mulai beser Mas. Oh, ada pemain baru Denny nomor punggung 5 daripada Puput. Celingak celinguk Denny. Ya, kita kembali ke pertandingan pada set yang ketiga. Si Denny, si bocah luar biasa yang malam hari ini, bocah tengil yang sudah melanglang buana, angkat ada Latif, diselamatkan Libero, ada Riki Dimas. Cukup cerdik Dimas menempatkan si kulit bundar, sehingga poin lagi untuk anak-anak Puput menjadi 21 melawan angka 19. Ada si bocah tengil Denny nomor punggung 5. Angkat Denny, tidak ada di situ Libero. Ada Saib, masih bisa terhalang Saib lagi. Rupanya Saib sudah mulai kewalahan. Angkat Dimas, pelan datangnya bola bangun serangan. Ada Denny, lepas Riki. Ada di situ Yogi, masih bisa diselamatkan. Rupanya dengan kaki satu seperti Alfariji di Arema Malang, tidak bisa menyelamatkan si kulit bundar. Bola yang disematkan oleh Gembot nomor punggung, sehingga poin bergeser untuk anak-anak Moses menjadi 20 lawan angka 21. Ada di situ Andri nomor punggung 8. Ada Dimas. Sudah mulai terbaca Dimas. Pergerakan Anda sudah mulai terlihat oleh anak-anak Moses. Ternyata bola poin lagi untuk anak-anak Moses menjadi 21. Angkat lagi Dimas untuk kedua kalinya. Dimas Andri nomor punggung 11 daripada anak-anak Puput dengan Black Boss bolanya Dimas. Poin lagi untuk anak-anak Puput, 22 melawan angka 21 pada set yang ketiga. Angkat, ada di situ Yogi, dibayar kontan oleh Arsat Benyar nomor punggung 14 daripada anak-anak Moses. Jadikan angka untuk anak-anak Moses, 22 melawan angka 22.
ada Ricky, angkat Nibiru, pelan datangnya, angkat, bangun serangan, masih ada Dimas. Ternyata bola ada yang salah koordinasi yang dilakukan oleh Saib dan kawan-kawan, sehingga poin lagi untuk anak-anak Puput menjadi 23 melawan 22. Ya, tepuk tangan mana? Kejar mengejar nilai malam hari ini tersaji pada set yang ketiga. Ada di situ Apin, lepas tuh, luar biasa Apin, luar biasa Apin, nomor punggung 8 sehingga next point untuk anak-anak Puput yang angka 24 melawan angka 22 set yang ketiga. Ya, kembali lagi pada set yang ketiga. Pertandingan antara Moses dari Lamongan melawan Puput dari Mojokerto. Untuk sementara Puput meninggalkan anak-anak Moses dengan 24 melawan angka 22. Di situ Api, lepas ada Libero, sempat masih ada Yogi, lepas lagi masih diselamatkan Ricky, ada Dimas, game bot. Rupanya Gamebot sudah mulai terhalang dinding yang sangat tebal, cor-coran beton dengan besi bertulang, sehingga poin untuk anak-anak Moses menjadi 23 melawan angka 24. Pelan-pelan anak-anak Moses mengejar ketertinggalan. Apakah mampu Moses memenangkan pertandingan pada set yang ketiga? Satu lagi Puput bisa menyelamatkan namanya Puput Nobel. Ada ritual-ritual yang dilakukan oleh kedua tim sehingga bisa memenangkan pertandingan pada set yang ketiga untuk menyelamatkan nama dan horornya Puput Nobel. Ada lagi di situ Saib, Saib. Dimenangkan oleh Puput, dengan demikian poin untuk Puput menjadi 2 melawan angka 1. Sementara pergantian reporter, bukan pergantian pemain aja, kami panggil buat Bapak Agus. Bapak Agus segera merapat ke meja panitia. Terima kasih. Puput kembali jatuh di setelah posisi 1 dan 6. Nama skor Bali sekarang berpindah tempat. Yang saat ini Bali Surak menempati sebelah utara dengan kostum biru, kombinasi biru, dan Puput dengan kostum hitam kombinasi putih ada di sebelah selatan. Sementara Puput memimpin dengan skor 8-4. Puput lakukan sudah umpan tinggi, minat jenggol kembali ditunjukkan oleh Febri nomor punggung 99. Sakti sang 99 ini. Soalnya berhanyum. Raga dari Kalisurak Lokanse terima. Oh, sayang sekali mengenai bola tas bol untuk menambah skor tim dari Puput menjadi 9-5. Cerdik sekali rupanya Dimas. Ayo Dimas, Lokanse terima dengan baik sekali umpan. Pukul keras, tunjukkan dirimu Dimas. Semesta ini posisinya Dimas, bodoh Dimas sih. Ya. 69 kali Surak lakukan terima libero dengan baik sekali, umpan panjang, pukul, namun tidak diterang, sayang sekali, pukulan mulet. Kembali skor bertambah untuk Kalisura 7-9.
Wah, penempat sekali. Kembali skor bertambah untuk Puk menjadi 10-7. Ramli dari Puput lakukan sudah lakukan terima baik sekali, umpan panjang, pukul keras, masih bisa diadang. Oh sayang, sayang sekali bola tidak bisa dikejar. Skor bertambah untuk Kalisura 8-10. Risa lakukan umpan quick, tipu saja. Kembali Okulamina juga masih bisa diadang. Kembali umpan ke belakang, bagus sekali. Kembali menipiskan skor Kalisura 9-10. Ayo Koko, ayo Koko. Kembali Rizal. Oh, tempatnya time out. Tim dari Puput dengan kemenangan sementara 10 untuk Puput di sebelah selatan dengan kostum hitam kombinasi putih, dan 9 Kalisura sebelah utara dengan kostum biru tua dan muda. Kembali Rizal dari Kalisura, terima passing kurang sempurna, bola atas ukur, masih bisa. Kembali umpan ke belakang, tidak ada blokir. Rupanya semuanya ngumpul di sebelah timur. Kembali kawin yang pertama di set yang kelima, 10 sama. Sang Rizal koser lakukan bagus sekali. Sekarang berbalik memimpin harus menjadi 11-10. Kembali Rizal. Nomor punggung 12 Rizal lakukan bola panjang, pukul bagus. Kembali skor bertambah untuk Kalisura menjadi 12-10. Kembali pergantian pemain dari Puput. Nomor punggung 3 keluar Cakto, nomor 7. Kamu dinantikan Cakto, dinantikan oleh FB tak lama. Kembali Rizal lakukan terima umpan kuat, bagus sekali masuk untuk menipiskan skor menjadi 11-12. Nomor 7 Puput Cakto lakukan umpan tinggi, kembali ke belakang, masih bisa diblokir. Kembali Minak Cinggo, masih bisa. Oh, itulah saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, pukulan Minak Cinggo dihadirkan oleh Febri. Kembali Kalisura lakukan terima libero dengan baik sekali, umpan kuat, masih bisa dan kembali sang Minak Cinggo kembali menambah skor 14 game point untuk Kalisura. Tepuk tangan saudara-saudara. Bola kukon
Nampaknya diakhiri dengan serpen yang bagus. Banyak pikiran. Bola di pertandingan ini dimenangkan oleh tim Kalisera dengan skor 15-11. Dengan demikian cuma dimenangkan sekali lagi oleh tim Kalisera dengan skor 3-2. Terima kasih sekali untuk kedua tim yang